Halo bos, ayo kita ngopi dulu ya, biar semangat. Selamat datang kembali nih di channel Kolektor Handphone. Siang ini rencananya saya mau berburu HP jadul lagi. Nah, di tempatnya itu tempat penampungan mesin-mesin HP. Ada HP Android, HP jadul, BlackBerry, sama HP-HP Cina kayak gitu ya. Jadi tempatnya itu tempat penampungan HP-HP bekas-bekas mati, bekas kelindes, bekas apalah pokoknya. Nah, di situ banyak banget HP jadul kayaknya. Semoga aja kebagian ya. Oke, langsung aja kita jalan ke sono. Nih, saya udah sampai nih. Bos. Tuh, nih. HP-nya mana? Jadul. Tuh. Pilih. Mantap sih, Bos. Nah, pilih tuh. Banyak, Bos, HP-nya, Bos. Lumayan lah mesin-mesin HP. Asal bisa buat beli kapal aja. Itu satu karung bos itu. Lihat dong. Wala. Nih. Wah, ini udah dihancurin. Ini mesin-mesin HP ini mau dibuat apa, Bos? Biasa. Lebur-lebur. Jadiin emas ya? Kalau orang mau jual-jual boleh nggak ke sini? Bisa. Jual-jual mesin. Bisa tampung. Berapa harganya? Ya umum aja. Umumnya berapa? Ya umum sama orang berapa, masuk sini berapa. Ntar kalau ada orang-orang mau jual mesin-mesin HP boleh ya di sini ya. Siap. Kalau mesin HP Cina harganya berapa, Bos? Duh, masih murah Cina mah. Mesin HP Cina 3800. Kalau yang mahal mesin apa? Mesin Nokia BB yang full. BB full 13. BB full 13. Nokia list kuning 12. Nokia yang list kuning tuh kayak gini ya? Iya. Nokia list kuning 12. Kalau Android mainnya main root aja lah. Kalau Android mati berapa? Android root 7,5. Android 7500. Boleh bongkar ya bos ya? Ntar tak rapin lagi. Bongkar. Guys, banyak banget. Saya beli HP jadulnya aja, Bos ya. Tinggal pilih aja yang masuk yang mana. Siji, loro, telu, papat, limo, enam, pitu, walu, songo, sepuluh, sebelas. Dah. Saya ngambil ini 11 biji. Berapa harganya, Bos? Ya,
di root aja biasa 15-an. 15.000. Berarti 165 ya. Iya, benar. Oke, siap. Mesin HP-nya banyak banget ini. Satu karung kantong kresek mesin HP semua. Ini semuanya berapa juta ini, gitu? Ada 10 juta ada, bos ya? Belum lah. Belum. Tukar motor bisa kayaknya ini. Mesin. Nah, kalau motornya motor second bisa. Iya, yeah, bisa ditukar motor ini. Bisa. Oke, saya ambil jadulnya aja lah. 15 ribuan satunya. Oke. Siap. Makasih ya, bos. Salaman dulu dong. Oke lah. Bos siapa ini? Hah? Udah gak ada yang punya lagi, yang punya wilayah Tangerang di sini nih. Nih, pokoknya masalah mesin HP kesini aja ya. Sip. Sip. Ntar diborong semuanya, mau ada satu truk diborong ya? Wih, tampung terus, boy. Emang gak bakalan mundur. Nah, saya sudah sampai rumah sekarang nih. Kita coba cek hasil buruan di tempat rongsokan tadi ya. Ada kebagian HP apa aja ini kira-kira. Ini yang pertama ini ada Nokia 8210. cek baterai nggak ada lagi. Kalau HP kayak gini sih kebanyakan masih pada hidup ya, paling kotor terus layarnya pada berkerut kayak gitu, soalnya kan fungsi HP-nya cuma buat telepon SMS, jadi jarang banget buat matinya. Terus ada BlackBerry apa ini, BlackBerry 9790. Ini Onyx 3 kalau nggak salah. Kita coba tes. Saya udah siapin baterainya. Ya, mati kayaknya, cuman nyala LED-nya doang. Ini BB ini dulu mahal banget ya, sekitar 5 jutaan dulu kayaknya. Ini udah bisa touchscreen dulu, masih inget. Saya sih gak mampu beli ini, mahal banget dulu. Terus ada lagi, ini ada Nokia 1202. Kita tes. Mantap, masih nyala layarnya bercak ini. Terus lanjut lagi, ada ini ada Nokia 1650. Ini nyala ini, cuman layarnya masih kelihatan gambarnya dikit doang. Ganti layar sama ganti casing, cakep lagi ini. Tadi main ke tempat rongsokan HP-nya cuman dapat berapa, 13 biji, nggak kebagian. Banyak sih HP-HP jadul yang bagus-bagus tapi udah dihancurin mesinnya. Sayang banget sebenarnya sih. Tapi mau gimana lagi, namanya buat bisnis. Ini ada Nokia 6288. Kita coba tes nyala. Ini nyala, getar.
cuman nggak ada tampilan. Kalau model gini kebanyakan sih fleksibel, jadi paling fleksibel putus. Kita coba ntar cariin spare partnya kalau ada. Terus ada lagi ini BlackBerry Torch 2. HP mahal juga ini. Cek. Ternyata mati. Kebanyakan dapat BB mati semua. Dulu ini HP dipakai artis-artis kayaknya, mahal banget. Terus lanjut lagi, ini ada Nokia N73. Waduh, bentuknya udah kayak gini. Tak ada memorinya nggak ya? Mantap, ada memorinya. Mini SD 2 GB. Woi. Kita coba tes nyala. Kedip doang. Nyala coy. Layarnya ada pecah. Harus dimodelin casing LCD. Udah cakep lagi nih. Tulangannya masih lumayan bagus. Mantap, nyala. Wow, ada ceweknya. Kira-kira ada 3GP-nya enggak ya? Wis, lagunya banyak banget. Mantap nih. Terus ada lagi Sony Ericsson P1i. Baterainya ada enggak? Coba tes nyala lagi. Cuman geter doang, gak ada gambar. Ini kayaknya yang paling mahal dulu nih. QWERTY-nya aneh. Si lumayan mulus casingnya, cuman kayaknya layarnya kena dah. Jadi cuman geter doang nyala, habis itu mati. Nggak kelihatan gambarnya. Terus ada ya ini, nah mantep nih, Nokia 3310. Kita coba tes nyala. Alhamdulillah nyala. Layarnya udah gelap.
Lenovo masih mantap. Keypadnya juga cakep nih, keypad Arab. Yang terakhir nih ada, ya cakep nih, Nokia. Apa nih? Nokia 6110. Waduh, ada tukang roti. Itu kan mantap, masih nyala. Ngeblank. Oh kan. Gelap ya layarnya. Tuh kan nyala, mantap. Masih ingat dapat SMS laporan kayak gini nggak? Laporan. Oke, mantap, banyak yang hidup. Oke, makasih dan nonton. Lain waktu disambung lagi, kita cari HP jadul lagi. Salam kolektor handphone.